Tes satu.
Thank you.
dulu Pak Sulistiono mendengar saya tidak Pak Sulistiono tidak sedangkan dengar biasa saja.
Ya, Bapak Ibu, silakan yang dicek sound dulu sebelum kita mulai. Mungkin menunggu beberapa waktu dulu, karena masih banyak yang berusaha. Masih sekitar. Masih sedikit sekali. Tebak, tekan. Gimana, Pak? Ya, ya terjelas-jelas. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Pak Sulistiono, Pak. Oh, Pak Sulistiono. Ya, Pak, suaranya terdengar jelas, Pak, di sini, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Iya, Bapak, di sama-sama. Danang, saya itu tidak suara saya jelek nih. Agak terputus-putus, Pak, suaranya, Pak Budiono, ya? Ya, koneksinya testing, halo tes sampai ninja. Iya, suaranya tadi kayak berulang gitu, Pak. Oke, nanti kalau suaranya sulit, terus pakai tulisan saja ya. Iya, Pak, silahkan, tidak apa-apa. Terima kasih, Pak Budiono. Ya, silahkan lanjut anggota lain tes. Iya, silakan Bapak Ibu jika ingin sound sambil menunggu yang lain. Masih sekitar 11 orang yang masuk. Thank you.
Iya, dengan Ibu siapa? Halo? Bu? Halo, halo. Pak, mau tes? Tes, tes. Iya, ya, silakan. Saya dengan Ibu Tin bisa masuk, Pak? Iya, suaranya bisa masuk, Bu. Oh iya, iya. Ini memang belum ada suara dari sananya, Pak, ya? Belum, belum, belum. Oh, belum, iya. Terima kasih, lagi, Pak. Untuk malam ini saya bukan ini, asal malam ini sebagai host. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Iya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Belda
di beda blok sesi Vicon yang ketiga. Pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang untuk Bapak Ibu yang menggunakan mikrofon, tolong diperhatikan. Di malam hari ini kita akan melanjutkan di dari sesi yang kemarin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan alamat blognya di grup. Saya sudah melihatnya, mungkin saya belum bisa merekamnya karena saya masih belum free, masih ada yang dikerjakan. Kemarin saya juga sudah melihat hampir semua, ada yang Bapak Ibu yang sudah bagus, maksudnya bagus sudah bisa memasukkan template atau template, itu bisa digunakan lagi atau nanti bisa membantu mengajarkan kepada para peserta yang lain. Dan ada juga kemarin yang belum ada isinya, cuma lama saja, itu bisa diperbaiki lagi. Ya, mungkin langsung saja kita ke Ibu Firda. Ibu Firda sudah siap untuk materi yang kemarin? Baik, Bapak Rena, sudah. Ya, silakan Ibu Firda untuk melanjutkan materi yang kemarin. Baik Bapak Danang, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Pelda Vicon sesi 3 blog. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang penambahan materi. Kemudian ada pengenalan menu pada blogger. Untuk penambahan materi, ada screencast omatic. Nah, gunanya screencast omatic ini adalah untuk membuat tutorial atau menerangkan materi Bapak Ibu dengan cara merekam layar pada PC atau laptop Bapak Ibu. Nah, untuk download, sebentar saya share screen dulu. Mohon maaf Bapak Danang, saya diberikan akses untuk share screen. Halo Bapak Danang. Halo Bapak Danang, bisa saya diberikan akses untuk share screen? Ya, baik, terima kasih Bapak Danang. Nah, di sebentar, di materi pada malam hari ini kita masuk materi 5. Nah, di sini ada pengembangan video menggunakan screencast omatic. Bapak Ibu bisa downloadnya di bagian sini untuk screencast omatic-nya. Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, di sini ada download. Tinggal diklik, nanti secara otomatis screencast-nya akan mendownload, akan masuk ke PC atau laptop Bapak Ibu. Nah, di bagian ada proses download, tunggu sampai selesai. Setelah selesai, kemudian Bapak Ibu install. Nah, untuk installnya, Bapak Ibu tinggal next, kemudian finish. Karena saya sudah install, saya langsung saja. Nah, ini adalah tampilan. Oh.
Nah, di sini ada banyak menu. Ini untuk record-nya. Kemudian di sini ada gambar speaker atau mikrofon. Nah, ini untuk rekam kita. Kemudian di sini ada pilihannya, bisa Bapak Ibu bisa memilih screen ataupun yang lainnya. Kalau saya memilih full screen karena keseluruhan layar akan terekam. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya ataupun tidak. Nah, ini saya aktifkan kameranya. Nah, setelah semuanya sudah siap, Bapak Ibu tinggal klik yang warna merah untuk record. Nah, di situ ada peringatan ketika kita akan klik, itu adalah tampilan dari webcam kita tidak bisa ditampilkan ketika Bapak Ibu sedang menjelaskan. Nah, sampai sini Bapak Ibu tinggal menjelaskan materinya. Materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan seperti itu. Nanti ketika selesai Bapak Ibu pilih ALTP, dia berhenti atau pause. Nah, jika Bapak Ibu ingin meneruskan lagi, Bapak Ibu tinggal klik yang warna merah ini lagi. Tapi jika sudah ataupun sudah dirasa cukup, Bapak Ibu tinggal klik yang down. Tapi jika menurut Bapak Ibu rekaman Bapak Ibu kurang bagus, diulang lagi, Bapak Ibu tinggal pilih restart lagi. Nah, untuk rekaman ini saya coba pilih down. Bentar. Nah, ini rekaman tadi yang sudah jadi bisa Bapak Ibu pratinjau. Nah, ini kemudian Bapak Ibu di sini bisa pilih delete dan lain-lain. Kita publish recording, kemudian di sini ada publish to screencast-o-matic, publish to YouTube, publish to video file. Nah, kita gunakan yang publish video file. Di sini juga ada ya, mulai dari MP4, AVI, FLV, kemudian GIF. Nah, saya di sini memilih MP4. Kemudian untuk size-nya, saya pilih full size. Ukuran juga bisa Ibu Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian saya pilih save video. Kemudian Bapak Ibu tinggal memilih taruh di mana. Save. Nah, kita tunggu sampai 100%. Sudah selesai. Coba cek. Tidak tadi. Nah, ini video yang tadi kita coba. Nah, karena kita menggunakan yang free, di sini ada tulisan screencast-o-matic yang tidak bisa dihilangkan. Dan juga durasinya adalah 15 menit untuk screencast-o-matic yang free. Jadi itu cara penggunaannya dari screencast-o-matic. Bapak Ibu bisa dicoba untuk menjelaskan materinya. Kemudian yang kedua adalah menambahkan video ke artikel. Nah, Bapak Ibu, saya di sini sudah masuk di blog saya caranya menambahkan video. Jika Bapak Ibu ingin menyematkan videonya, bisa di entry baru. Kan. Semisal saya mau memasukkan ini tentang metamorfosis. Oke.
Baik, saya masukkan dulu gambarnya juga. Kita upload file. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Danan di pertemuan sebelumnya, untuk upload gambar seperti ini. Baik, ini kita hapus dulu. Nah, sebentar. Untuk yang pertama, kita gunakan gambar yang nih, metamorfosis. Nah, kemudian untuk telur, kita berikan gambar telur. Kemudian kita kopikan lagi artikel berikutnya atau kolom berikutnya. Di sini ada Rafa. Pupa atau kepompong kita masukkan. Kemudian kita lanjutkan artikelnya. Langsung semua. Nah, sudah semua. Nah, ketika kita ingin membuat video, Bapak Ibu bisa masuk di Google Drive. Atau bisa Bapak Ibu upload dulu di YouTube Bapak Ibu juga bisa. Jika Bapak Ibu memiliki akun YouTube, tinggal Bapak Ibu klik yang bagian YouTube, kemudian Bapak Ibu upload videonya. Misalkan saya mau upload video ini, animasi ini. Bapak Ibu tunggu dulu sampai selesai. Deskripsi terserah Bapak Ibu isi apa saja. Misal seperti ini, untuk hashtag juga terserah. Ini sudah selesai, jadi tinggal kita publish. Ini link YouTube-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan di sini gambar insert audio. Nah, from YouTube ataupun my YouTube video yang tadi kita upload akan otomatis masuk sini langsung. Nah, Bapak Ibu tinggal klik yang animasi metamorfosis kupu-kupu, kemudian pilih. Nah, videonya akan masuk di sini. Videonya pun bisa diatur untuk besarnya di bagian bentar.
Nah ini, di sini ada bagian wide atau panjang, height, tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa ubah, misalkan kita ubah menjadi 450, sehingga ubah menjadi 300. Oke, kita balik lagi. Nah, agak lebih besar untuk videonya di sini, karena tadi kita edit. Nah, untuk pemberian audio, Bapak Ibu juga bisa upload di drive-nya. Bisa saja Google Drive-nya. Di sini saya sudah membuat folder Pelda Blog. Jadi tinggal diklik. Di sini masih kosong, kita buat baru. Kemudian upload file. Kita pilih audionya, ya, audionya yang MP3. Kemudian kita masukkan. Tunggu dulu sampai selesai. Nah, ini sudah masuk. Kemudian saya mau upload lagi untuk PDF. Jika Bapak Ibu juga ingin menyematkan PDF-nya. Ini ada audio, kemudian ada PDF-nya. Nah, untuk audio, kita masukkan dulu. Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian Bapak Ibu pilih tab hijau. Kemudian di bagian sini Bapak Ibu pilih buka di jendela baru. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih sematkan item. Nah, di sini ada kode-kode. Bapak Ibu copy, kemudian Bapak Ibu kembali lagi ke blognya, kemudian pilih HTML. Bapak Ibu sematkan, kembali lagi ke Compose. Nah, di sini Bapak Ibu lihat sudah ada audionya. Nah, untuk menyematkan PowerPoint-nya, Bapak Ibu bisa juga kembali lagi ke Google Drive-nya. Seperti tadi, klik kanan, kemudian pratinjau. Bapak buka jendela baru atau tab baru. Kemudian sematkan item, copy lagi. Nah, untuk ini kita copy di bawah, paling bawah saja, di atasnya paling bawah. Kita balik lagi ke HTML-nya, ke komposnya maksud saya. Nah, di sini juga ada audio, video, dan PowerPoint. PowerPoint-nya yang paling bawah. Bapak Ibu ingin menyematkan PowerPoint-nya. Nah, setelah itu kita coba pratinjau. Jadi nanti tampilannya seperti ini, kurang lebihnya. Ada audio, ada PDF, dan ada video. Oke, kita kembali lagi, kita publish. Nah, ini tadi blog yang kita buat. Kita refresh. Nah, ini jadinya. Ini postingannya. Sudah masuk di blog Bapak Ibu, jadi artikel. Kemudian materi berikutnya. Sebentar.
Menambahkan video ke artikel sudah, file audio sudah, sekarang menambahkan kuis. Jadi Bapak Ibu setelah selesai ada artikel Bapak Ibu, ada video, audio, kemudian ada PDF. Sekarang kita coba buat kuisnya. Nah, caranya Bapak Ibu masuk di Google Drive tadi, kemudian Bapak Ibu klik baru, kemudian pilih lainnya, kemudian masuk ke Google Formulir. Nah, di sini Bapak Ibu akan bikin quiz. Di sini Bapak Ibu bisa berikan judulnya, misalkan jagus coba. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih pilihan ganda atau apa. Saya pilih mohon maaf, ini untuk judulnya. Sebentar. Ini untuk judulnya. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih pertanyaan apa, misalkan pilihan ganda ataupun jawaban singkat. Di sini saya memilih nama dulu. Kemudian kelas. Kemudian saya tambah lagi. Di sini saya akan mulai dari pertanyaan atau pilihan ganda. Saya pilih pilihan ganda, kemudian masukkan pertanyaannya. Di sini saya sudah menyiapkan pertanyaannya. Tinggal di copy paste. Kemudian di sini ada opsi. Oh ya, untuk Bapak Ibu kita atur dulu untuk kuisnya. Nah, di sini ada kuis, kita aktifkan dulu, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian nilainya segera. Ini pertanyaan tak terjawab saya kasih centang, karena nanti ketika pertanyaan tidak dijawab akan ada notifikasi atau pemberitahuan. Kemudian jawaban yang benar, nilai poin, sudah simpan. Kemudian di sini ada umum. Saya pilih batasi tanggapan ke satu, batasi ke satu tanggapan. Jadi Bapak Ibu jika mengisi kuis ini hanya satu kali saja. Kemudian kita lihat diagramnya. Kita klik juga, kita simpan. Nah, kita lanjutkan untuk kuisnya. Untuk jawabannya kita isi. Ini harus satu-satu. Yeah.
Banyak. Ini jawabannya adalah E. Atau ketiga, jawaban ketiga. Kita kasih kunci jawaban. Kemudian Bapak Ibu bisa memberi poinnya. Untuk satu soal ini berapa poin? Kita beri 10. Di pertanyaan sudah memakan. Pertanyaan kedua. Kasih kunci jawaban A, kita pilih A, kemudian kita isi poinnya 10, kemudian edit pertanyaan. Baik, ini kita juga wajib isi. Sudah 10 poin. Pertanyaan lagi. Baik Bapak Ibu, kita masih melanjutkan mata soalnya, upload soalnya. Apa
Baik, ini soal yang ke-6. Tambah di poinnya, tambahkan lagi pertanyaannya. Tadi lupa. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Soal ke-8. Thank you.
pertanyaan terakhir. Baik, ini sudah selesai 10 soal. Nah, Bapak Ibu, sebelum diposting, Bapak Ibu juga bisa menambahkan lagi kuis, misalkan untuk kuis jawaban singkat. Tapi ketika kuis ini jawaban singkat, Bapak Ibu tidak bisa langsung memberi nilai atau siswa Bapak Ibu tidak bisa langsung melihat nilainya sebelum Bapak Ibu memberikan memberikan respon dari pertanyaan jawaban singkat ini. Misalkan pertanyaannya, seperti ini. Gunakan lagi. Pak Ibu bisa memberikan berapa poin untuk ini? Misalkan 10 juga. Jadi ada dua pertanyaan singkat. Kemudian jika sudah Bapak Ibu bisa kirim, kemudian Bapak Ibu bisa pilih yang kode atau item ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih salin. Kemudian Bapak Ibu kembali lagi ke blognya. Entry baru, kemudian ke HTML. Copy paste tekan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat kuis yang Bapak Ibu buat. Seperti ini. Jika kurang besar atau bagaimana, bisa diedit di HTML-nya. Di sini ada height untuk tingginya. Kemudian di sini ada width atau untuk panjangnya. Coba mungkin 600. Mungkin seperti ini lebih bagus. Tidak terpotong. Kita coba klik pratinjau. Tunggu dulu, Bapak Ibu. Thank you.
Baik, langsung kita publish saja karena ngomong. Ya. Oh ya, tadi belum diberi judul, kita beri judul dulu. Terbarui. Kita lihat di blog. Nah, di sini ada kuis dan metamorfosis kupu-kupu. Kita klik kuisnya. Kita lihat, nah di sini sudah terlihat kuisnya. Bapak Ibu coba bisa coba isi, seakan kita coba pilih acak. Kemudian kita pilih kirim. Ada pertanyaan yang terlewat? Kan ada pemberitahuan jika ada pertanyaan yang terlewat karena kita tadi mengaktifkannya. Kemudian bisa lihat skor Anda. Di sini sudah terlihat, Bapak Ibu, langsung terlihat. Jadi skor saya adalah 50, tapi yang pertanyaan terakhir 2 belum dinilai. Jadi di sini ada jawaban benarnya. Jika Bapak Ibu mengisinya atau mengisi pertanyaan tersebut salah, maka pemberitahuan jawaban yang benarnya. Jadi seperti ini, sudah selesai kuisnya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menilai, Bapak Ibu kembali lagi ke kuisnya. Kemudian di sini ada tanggapan 1. Berarti pertanyaan atau kuis Bapak Ibu itu yang mengisi itu baru 1 orang. Nah, di sini ada ringkasannya. Bisa Bapak Ibu lihat, di sini ada nama. Ini benar salahnya berapa persen? Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa klik individual. Nah, Bapak Ibu bisa nilai ini tadi kan 10, ya benar, berarti isinya 10. 10 simpan. Bisa kita lihat. Di sini skornya berubah menjadi 70. Karena tadi kita sudah mengoreksi atau memberi nilai yang 2 jawaban isei atau 2 jawaban singkat. Nah, Bapak Ibu, jika sudah selesai, sudah mengisi semua, sedangkan ini ada beberapa siswa, jadi Bapak Ibu tinggal next di bagian sini. Karena ini baru yang mengisi baru 1 orang, jadi dia bisa di next. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mendownloadnya dengan Excel, Bapak Ibu bisa klik di sini. Kita buat. Nah, jadinya dia masuk ke
formulir di sini ya, di Excel yang ada di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bagikan ke misalkan ke muridnya, ke email muridnya. Bisa, kemudian Bapak Ibu bisa download. Download sebagai Microsoft Excel. Download. Nanti bentuknya adalah Excel. Nah, di sini kita coba. Nah, Bapak Ibu, jadi misalkan ada beberapa murid akan terlihat di sini yang mengisi jawabannya apa saja. Ada di sini, misalkan ini jawaban-jawabannya dari pertanyaan tadi bisa terlihat di sini. Jadi Bapak Ibu bisa share langsung ke email murid-muridnya ataupun bisa download dalam bentuk Excel seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke menu berikutnya atau materi berikutnya. Kuis sudah, untuk copyright itu adalah misalkan Bapak Ibu copy paste dari artikel orang lain. Nah, Bapak Ibu harus mencantumkan artikelnya itu dari mana. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya itu hak ciptanya. Baik, untuk materi ke-6, pengenalan menu blogger. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah mengenal ya, atau mungkin tidak asing dengan yang namanya blog. Di sini, di bagian blogger ini ada beberapa menu-menunya. Misalkan post, ini adalah untuk membuat artikel baru. Kemudian draft, ini adalah misalkan Bapak Ibu ingin menulis sebuah konten, Bapak Ibu bisa ataupun belum bisa publish, baru sebagian atau bagaimana ya, separuh tapi belum selesai, nanti masuknya ke draft, kemudian diterbitkan, atau yang sudah Bapak Ibu publish. Kemudian di sini ada statistik, Bapak Ibu bisa lihat siapa yang berkunjung ataupun seperti ini pokoknya. Kemudian di sini ada, oh ini statistik intisar, kemudian ada post. Bapak Ibu bisa lihat materinya di MOOC ini sudah ada, di sini sudah dijelaskan menu-menu di blog. Nah, di sini ada post, menu post ini menampilkan semua post atau daftar artikel yang pernah Anda buat. Semua list artikel yang pernah Anda buat nantinya bisa terlihat di dalam menu ini. Artikel yang ditampilkan biasanya hanya dalam bentuk judul saja. Dari halaman ini Anda juga bisa melakukan aksi berupa editing artikel, menyimpan ke draft, atau menghapus artikel. Jadi ini ya bagian post tadi Bapak Ibu. Jadi di sini ada edit, lihat, berbagi, hapus, ataupun Bapak Ibu bisa menyimpannya di draft. Nah, untuk yang statistik, menu statistik ini fungsinya untuk menampilkan statistik blog perharinya, minggu, bulan, dan seluruh penyangan blog statistik tersebut berdasarkan sistem operasi yang digunakan. Perangkat yang digunakan pengunjung, kata kunci yang digunakan, situs, URL perujuk, dan lain-lain. Nah, di sini, di statistik ini ada ikhtisar, pos, sumber, lalu lintas. Nah, seperti tadi, di sini statistik ada ikhtisar, pos, postingan itu, postingan yang Bapak Ibu telah upload atau telah Bapak Ibu publish. Kemudian ini URL-nya, pemirsanya, kemudian nah di sini sudah dijelaskan Bapak Ibu itisar itu apa, statistik post itu apa, sumber lalu lintas itu apa. Bapak Ibu bisa pelajarinya di MOOC-nya seperti ini.
Nah, komentar jika Bapak Ibu memberikan hak akses untuk komentar di bawah seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Bapak Danang kemarin. Nah, jika ada pengunjung misalkan ingin berkomentar di artikel Bapak Ibu, bisa di sini. Nah, ketika para pengunjung itu berkomentar di sini, Bapak Ibu bisa melihat komentarnya di bagian sini. Nanti akan ada komentar jika ada artikel Bapak Ibu yang dikomentari oleh orang lain, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya, Bapak Ibu bisa mempelajarinya sendiri. Untuk tema atau template, Bapak Ibu bisa sesuaikan di sini, ada banyak sekali tema atau template. Jadi Bapak Ibu bisa pilih tema mana yang sekiranya cocok dengan blog Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu ingin edit HTML-nya. Nah, di sini. Nanti ini akan masuk pada vicon keempat, akan dijelaskan untuk editing di HTML-nya. Mungkin menambahkan apa, edit apa, nanti akan dijelaskan pada ikon keempat. Kemudian pengaturan, di pengaturan atau setelan ini Bapak Ibu bisa lihat ada judul, alamat blog. Nah, ini bisa diedit Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu ketika awal membuat blog, itu judulnya misalkan apa ya, yang tidak sesuai. Nah, bisa diedit di sini ataupun alamat blognya misalkan seperti ini. Bisa diedit juga. Baik Bapak Ibu, itu adalah penyampaian materi pada malam hari ini. Kita masuk di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada host, kepada Bapak Danang, dipersilahkan. Halo Bapak Danang. Ya, terima kasih Ibu Fida. Baik, ya, halo. Ya, halo Bapak. Ya, terima kasih Bu Fida sudah menerangkan materi pada malam hari ini. Mungkin langsung kita ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, saya akan bacakan satu persatu, dan untuk Bapak Ibu yang bertanya secara privat tadi tidak akan saya baca pertanyaannya, tapi tolong menuliskannya lagi dengan format privat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rosida Ekawati. Kalau memasukkan kuis yang ada gambarnya, bagaimana ya Bu? Bagaimana Bu? Baik Bapak, saya akan share screen lagi. Nah, untuk gambarnya di kuis. Nah, di sini ada menunya gambar Bapak Ibu. Di jawabannya pun sudah tersedia apakah menggunakan gambar atau tidak. Nah, di sini ada ketika Bapak Ibu mengisikan soal, nah di sini ada kotak di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih, tinggal upload gambarnya, pilih gambar yang mana. Misalkan ini. Nah, dia akan muncul di sini, Bapak Ibu. Jadi, misalkan Bapak Ibu mengajar matematika, untuk rumus itu kan tidak bisa terdeteksi di sini. Misalkan seperti kuadrat atau berapa. Nah, Bapak Ibu tinggal menggunakan menggunakan snipping tool ataupun aplikasi yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu snipping, kemudian bisa dijadikan gambar. Bapak Ibu bisa memasukkannya di sini. Misalkan di jawabannya atau pilihan gandanya, Bapak Ibu juga bisa menyematkan gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk ukuran gambarnya itu sudah disesuaikan dari blog. Jadi, misalkan Bapak Ibu snipping tool-nya kecil, Ibu masukkan di blog ya, memang seperti ini, segini. Jadi, ukurannya memang disesuaikan dari sana.
Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Danang? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Rosida ya? Ya, jelas sekali. Ya, jelas. Baik, terima kasih Bapak Danang. Iya, Ibu Rosida. Kalau menurut saya sudah jelas sekali. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Ibu Rina Agustina. Kalau membuat kuis, itu untuk setiap materi dalam blog atau untuk satu kuis saja? Ini pertanyaannya agak mengacu dalam Tugas ya. Nah, Bapak Ibu, untuk tugasnya agak seperti mengacu. Itu, ya, untuk kuisnya, Bapak Ibu tunggu saja. Jadi nanti admin akan upload kriteria tugasnya 2 hari setelah VKON ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di MOOC-nya. Untuk kriteria tugasnya seperti apa bisa dilihat di sana, nanti Bapak Ibu sesuaikan. Harus ada semuanya, misalkan kalau pelatihan sebelumnya itu artikel ada 3. Nah, ketiga-tiganya ada gambar, audio, kemudian video. Nah, untuk kuisnya itu saya kurang tahu apakah masih satu kuis seperti dulu ataupun 3 kuis atau misalkan setiap artikel ada 1 kuisnya. Nah, itu saya kurang tahu. Jadi ditunggu saja untuk kelanjutannya tentang kuisnya Bapak Ibu, nanti tunggu 2 hari lagi. Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Rina untuk penjelasan. Oke, sama-sama Bapak. Ibu Rina, mohon ditunggu. Mungkin akan kita jelaskan di pertemuan yang terakhir nanti, karena pertanyaan Ibu ini mengacu ke dalam tugas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk Bapak Ibu yang bertanya, dimohon sentuhnya jangan di privately. Kalau privately hanya saya yang bisa baca, kalau everyone semua bisa membaca. Jadi pertanyaan dari Bapak Ibu tidak akan saya bacakan. Bu Frida, ada pertanyaan lagi dari Ibu Widjawati. Bagaimana cara setting jawaban agar bisa dijawab atau dikirim dalam bentuk file foto? Maksudnya bagaimana ya Bapak? Bisa bergabung langsung ibunya? Oke, mungkin. Iya. Oke, Ibu Widjawati bisa bertanya langsung saja. Halo Ibu Widjawati, bisa bertanya langsung. Iya, bagaimana Ibu? Ya, Waalaikumsalam. Ini Mas, saya mau bertanya. Ya, silakan bertanya Bu. Misalkan kita membuat soal dalam bentuk esai, nanti kan jawabannya kan mungkin ditulis gitu oleh siswa kayak gitu kan. Nah, jadi bagaimana caranya kalau dituliskan, misalkan siswanya menuliskan jawabannya di dalam kertas kertas biasa, tapi bisa nanti difoto atau dia tuliskan dalam bentuk file Word gitu. Nanti bisa dikirim jawabannya gitu. Nah, itu kebijakan dari gurunya Ibu, mau dijawab langsung di blognya ataupun dijawab di kertas itu. Nah, kalau di blog kan siswa Bapak Ibu langsung bisa melihat nilainya sebelum Bapak Ibu koreksi yang untuk pilihan ganda. Beda lagi kalau untuk yang pilihan jawaban singkat. Bapak Ibu harus jawaban singkat atau jawaban singkat long answer. Yang long answer itu bisa nggak kita buat pilihannya itu foto untuk jawabannya atau file kayak gitu? Oh, untuk jawabannya ya Bu. Mm-mm. Untuk di sini, sebentar. Nah, Ibu
Mungkin bisa sebentar. Saya ini dulu. Kan karena saya admin, saya jadi nggak bisa mencoba. Bagaimana kalau Bapak Danang? Bisa nggak? Halo Bapak Danang? Halo Bapak Danang? Iya Ibu Fida, bisa kirimkan linknya ke chat? Oh sebentar, sebentar. Sebentar ya Ibu. Oke. Untuk jawaban yang berupa gambar di sini belum disediakan Ibu. Jadi hanya teks saja. Kalau misalkan Ibu ingin membuat ininya paragraf, tampaknya pertanyaannya berbentuk paragraf atau jawaban yang panjang. Tapi untuk soalnya bisa dimasukkan gambar seperti itu Ibu. Jadi ide bisa. Kira-kira direkomendasinya apa gitu, kita pakai apa biar bisa apa yang untuk yang jawaban long answer itu yang bisa pakai foto atau dalam bentuk. Mungkin saya bisa menambahkan Ibu Keda. Iya, silakan Bapak Dana. Iya. Jadi saya punya solusi Bu untuk mengatasi itu. Jadi anak didik Ibu suruh saja menjawab di Word. Nah, kemudian untuk pertanyaan atau jawaban yang menggunakan gambar bisa dikirimkan lewat email Bu. Soalnya di Google Form tersebut belum ada jawab cara menjawab dengan bentuk gambar. Jadi cuma pertanyaan saja yang bisa. Jadi untuk mengakali itu Bapak Ibu bisa menggunakan email saja dari Word terus kemudian dikirimkan lewat email. Kalau diakali di komentar bisa nggak Pak ya? Oh komentar ya. Nanti kemungkinan juga bisa sih Bu. Gini Bu, kalau di komentar nanti bisa lihat semua siswanya. Jadi jawaban yang pertama siapa nanti diikutin lagi dengan siswa yang lainnya. Yeah. Seperti itu Ibu. Iya. Yeah. Iya bisa, cuma nanti dicontek sama yang lain. Nggak bisa ini, nggak bisa privat Ibu. Iya. Kalau selain menggunakan Google Form, ada nggak aplikasi lain yang bisa digunakan untuk menggunakan Quizzing? Untuk di blognya, iya menggunakan Google Form Ibu. Karena dirasa mudah seperti itu Ibu. Kan langsung menyambung ke blognya. Langsung tersimpan di driver Ibu seperti itu. Oke. Baik Ibu. Jawabannya. Sama-sama. Iya Ibu. Ya, terima kasih Ibu kita untuk jawabannya. Baik. Untuk Google Form sendiri memang belum diberi tambahan untuk jawaban, seandainya menjawab dengan konten atau gambar. Jadi ya. Untuk makanya Bapak Ibu bisa menggunakan email, jadi ditulis di Word atau gambarnya dimasukkan ke Word kemudian dikirimkan lewat email saja. Karena kalau di kolom komentar, nanti semua siswa akan mengikutinya atau mencoteknya.
Ada pertanyaan lagi dari Ibu Cut Laila Kulsum. Bagaimana cara membuat option jawaban kuis yang berbentuk rumus matematika? Bagaimana Ibu Huda? Nah, untuk jawaban kuis matematika, Ibu bisa merubahnya dalam bentuk gambar. Nanti kan bisa dimasukkan, Ibu. Untuk rumus matematika dengan kode, itu tidak terdeteksi di bloknya. Jadi, untuk alternatifnya, Ibu menggunakan seperti tadi yang saya jelaskan, snipping tool. Misalkan Ibu menulisnya di Word ataupun apa saja. Kemudian, Ibu snipping tool, Ibu masukkan gambarnya di pertanyaan ataupun jawabannya. Karena di pertanyaan, itu juga menyediakan untuk gambarnya, di jawaban juga ada untuk upload gambarnya. Seperti itu, Ibu. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Danang. Silakan Bapak Danang. Iya, bagaimana Ibu Laila? Apakah sudah puas dari? Ya, terima kasih Ibu. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Tin Mulyawati. Mohon maaf, minta diulang navigasi itu apa? Nah, navigasi itu ini Ibu, menu-menu yang ada di blog. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, biasanya persyaratan dari tugas nanti, tugas akhir nanti, biasanya Bapak Ibu diminta untuk membuat navigasi atau menu-menu dalam blog. Misalkan seperti ini blog Bapak Ibu. Nah, di sini, di bagian sini, seperti layaknya web, di sini ada menu atau home, kemudian ada misalkan biologi, kemudian ada fisika, kemudian ada apa lagi. Menu-menunya itu disebut navigasi, Ibu. Nah, kemungkinan di tugas akhir nanti akan ada persyaratan agar Bapak Ibu blognya ada navigasinya. Nah, untuk menu navigasi nanti, Bapak Ibu bisa mempelajarinya di vikon keempat. Jadi ditunggu saja, nanti di vikon terakhir ada materi tentang itu, Bapak Ibu. Jadi sabar dulu untuk navigasinya, nanti akan dijelaskan di vikon terakhir. Seperti itu. Baik, saya kembalikan lagi kepada host. Silakan Bapak Dena. Terima kasih untuk jawabannya, Ibu Huda. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Reni Nur. Untuk artikel, apakah lebih dari satu? Iya, Ibu. Biasanya dari kami untuk blog sebelumnya, latihan sebelumnya itu minimal 3 artikel. Untuk blog yang ini, yang batch 3 ini, saya kurang tahu. Jadi tunggu saja. Ibu bisa membuat artikelnya dari sekarang. Mungkin bisa membuat artikelnya kemudian memasukkan videonya, kemudian audionya. Nah, itu harus saling berkaitan, Ibu. Misalkan seperti tadi, blog saya itu kan judulnya biologi. Kurang lebihnya biologi. Nah, itu kan membahas tentang metamorfosis. Itu masuk dalam biologi kan. Kemudian videonya juga tentang metamorfosis. Kemudian PowerPoint-nya juga tentang metamorfosis. Kemudian audionya, untuk audio tadi saya ini download, jadi tidak tentang itu, metamorfosis atau biologi. Nah, mungkin yang artikel kedua itu membahas tentang yang lainnya, misalkan flora fauna ataupun apa ya, pokoknya tentang biologi, misalkan seperti itu. Jadi harus sinkron antara judul, artikel, kemudian audionya harus sama-sama mendukung seperti itu. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Dana. Silakan Bapak Dana. Halo Bapak Dana. Ya Ibu Fida. Silakan dibacakan pertanyaan selanjutnya. Iya, baik. Ada pertanyaan lagi dari
Bapak Rusdi, mohon diulang cara menyematkan alamat video YouTube lewat HTML. Baik Bapak Rusdi. Bisa diulang. Baik, saya share screen dulu. Nah, kita buat post baru aja. Nah, Bapak, di tadi kan saya sudah upload ke YouTube kan? Nah, sebentar. Nah, di sini ketika Bapak sudah upload ke YouTube, misalkan saya ulangi lagi untuk uploadnya sebelum Bapak Ibu menyematkan videonya. Nah, di sini di blognya juga ketika Bapak klik bagian sini yang berbentuk seperti ini, hitam dan kotak ini. Nah, di sini ada pilihannya. Bapak Ibu bisa upload video yang dari komputer Bapak Ibu ataupun from YouTube. Nah, untuk from YouTube ini Bapak Ibu bisa misalkan sebentar. Cari kata kuncinya. Nah, misalkan seperti ini. Di sini ada banyak video. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih salah satu. Misalkan ini. Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu copy paste. Bapak Ibu kembali ke sini. Kemudian Bapak Ibu cari di sini. Nah, tadi video dari YouTube tadi akan muncul di sini jika Bapak Ibu tidak memiliki video di YouTube Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu memiliki video di YouTube Bapak Ibu tinggal pilih My YouTube Video. Nah, di sini ada video yang pernah Bapak Ibu upload di YouTube Bapak Ibu. Seperti ini misalkan. Nah, from my phone itu dari HP Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih apakah mau upload langsung dari PC, dari Google, dari YouTube Bapak Ibu. Nah, untuk dari YouTube Bapak Ibu kan harus upload terlebih dahulu. Misalkan seperti ini. Bapak Ibu upload videonya. Nah, setelah selesai kan nanti akan muncul di bagian My YouTube Video. Bapak Ibu tinggal pilih, kemudian klik. Nah, sudah masuk ke title atau ke post Bapak Ibu, tinggal di publish. Untuk labelnya, mungkin Bapak Ibu bisa berikan. Contohnya seperti ini, jadwal sekarang otomatis tinggal Bapak Ibu publish. Nah, seperti itu. Bisa kita lihat di artikelnya. Nah, ini hanya video saja, tidak ada artikelnya. Sudah muncul di blog Bapak Ibu seperti itu. Nah, untuk yang menyematkan tadi, misalkan Bapak Ibu ingin menyematkan PDF ataupun song, saya ulangi lagi.
Nah, kita edit saja. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan bensin tadi. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk di driver saya, drive saya, atau kalau bahasa Inggris driver, kemudian klik Pelda Blog. Kalau ini saya sudah membuat folder baru. Jika Bapak Ibu ingin membuat folder baru, tinggal klik baru, kemudian folder baru, misalkan seperti ini. Untuk menyimpan di Google Drive di dalam folder, kemudian klik baru, upload file. Nah, Bapak Ibu tinggal upload misalkan audio ataupun PDF ataupun bentuk dari docs atau yang lainnya. Tinggal ditunggu dulu sampai selesai. Nah, ini sudah masuk sini kan? Jika Bapak Ibu ingin menyematkan ini, Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian pratinjau. Kemudian di bagian sini kanan atas, Bapak Ibu tinggal pilih buka jendela baru. Kemudian di sini ada sematkan item. Nah, di sini akan muncul URL atau bukan URL sih, kodenya. Kemudian di copy, kemudian Bapak bisa masuk ke menu HTML. Nah, tinggal Bapak Ibu paste, masuk lagi compose. Nah, ini sudah masuk sini audionya. Bisa di play. Nah, seperti itu. Tinggal Bapak Ibu mau pilih videonya dari mana. Dari upload bisa, YouTube bisa, from YouTube, nyari di YouTube langsung bisa, dari YouTube sendiri bisa. Jadi tinggal Bapak Ibu mau pilih yang mana, disesuaikan saja yang mudah yang mana, seperti itu. Baik, saya kembalikan lagi kepada Bapak Danang. Silakan Bapak Danang. Ya, terima kasih jawabannya Ibu Bunga. Semoga membantu dari pertanyaan Bapak tadi. Kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Rina Agustina. Tadi untuk memasukkan gambar ke kuis, gambar di snipping tool, lalu dimasukkan ke blog, caranya gimana dengan copy paste gambar tersebut? Baik Ibu Rina, saya akan jelaskan untuk kuisnya. Nah, misalkan Bapak Ibu kuisnya ini. Seperti ini. Misalkan soalnya ini. Pilih snipping tool, anggap saja ini adalah soal matematika yang rumit. Kemudian Ibu save. Nah, setelah itu Ibu ini ke kuisnya, balik ke kuisnya. Nah, misalkan soal matematika tersebut ada di pertanyaan kedua. Nah, di setelah pertanyaan kedua ini, Ibu di bagian kanan pertanyaan yang teks itu ada gambar kotak ini. Ibu tinggal klik. Nah, Ibu diminta untuk upload gambar tersebut. Tinggal Ibu upload gambarnya tadi yang snipping tool. Misalkan ini soal matematika. Nah, akan masuk di sini. Ketika nanti gambarnya ada di jawaban, maksudnya pertanyaannya teks, kemudian jawabannya adalah gambar. Di bagian kanannya juga ada icon untuk memasukkan gambar yang kotak ini. Bapak Ibu bisa klik, kemudian masukkan. Misal kupu-kupu ini.
Nah, di sini ada gambarnya setelah jawaban. Jadi misalkan beranak dan bertelur. Nah, gambarnya itu ini. Atau mungkin bisa dihilangkan juga bisa. Jadi tinggal ininya, gambarnya. Seperti itu, Ibu. Nah, tinggal Ibu menyematkannya di mana, di soal atau di jawaban. Bisa dua-duanya. Seperti itu. Bagaimana, Ibu? Apakah sudah jelas? Atau ada yang ditanyakan lagi? Silahkan langsung saja bergabung. Tadi dari Ibu siapa? Bapak Danang? Halo, Bapak Danang? Ya? Iya? Dengan Ibu siapa? Ibu Rina. Oh, ya. Silakan Ibu Rina. Tadi dijelaskan menyematkan gambarnya itu yang saya belum begitu paham ya. Menyematkan gambar ke... menyematkan gambar di bloknya ya? Di bloknya iya. Di ini, bukan di kuis ya? Kuis. Di kuis atau di blok Ibu? Di kuis. Oh, di kuis. Nah, ini Ibu. Di soalnya saya mau masukkan gambar. Di pertanyaannya. Oh, di pertanyaannya. Baik, saya buat kuis baru lagi aja ya, Ibu. Misalkan seperti ini. Nah, ini misalkan pertanyaannya ini adalah gambar. Nah, Ibu tinggal pilih di bagian sini. Ada gambar atau icon yang berbentuk kotak. Ibu tinggal klik, kemudian pilih gambarnya. Nah, misalkan rumus ini. Nah, tinggal Ibu masukkan ini pertanyaannya. Misalkan iya. Nah, misalkan ini pertanyaannya. Ini adalah soal matematikanya, Ibu. Kemudian Ibu berikan jawabannya. Misalkan saja, atau mungkin karena ini soal matematika seperti ini, jawabannya juga akan seperti ini. Misalkan kita tambahkan lagi di sini gambarnya untuk jawabannya. Kita pilih lagi gambarnya di mana. Misalkan ini lagi. Nah, di sini kan pertanyaannya, Ibu. Nah, di sini jawabannya. Kemudian, jika ada jawaban kedua, silahkan Ibu berikan atau Ibu masukkan. Kemudian, sama seperti tadi, Ibu tinggal klik yang gambar ini, bentuk icon gambar, masukkan gambar. Kemudian, pilih gambarnya lagi. Seperti itu, Ibu. Jadi, caranya Ibu tinggal klik pada bagian sini. Kanan, ya? Ya, kanannya. Ini akan muncul ikonnya. Ya, benar, Ibu. Oh, iya. Oh, iya. Baik. Nah, sekarang Mbak bicara sambil ada gambarnya, baru jelas. Iya. Tadi nggak lihat tampak ininya. Jadi, baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, untuk pertanyaannya. Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Firda. Iya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu Firda untuk penjelasannya dan terima kasih untuk Ibu Rina untuk pertanyaannya yang sangat bagus dan semoga yang lain juga. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Ini ada pertanyaan Bu Wida dari Ibu Noni Agustina. Sebenarnya fungsi label itu untuk apa? Mungkin Ibu Noni bisa bertanya langsung yang Ibu Noni maksud ini, label yang ada di mana? Bagaimana Ibu? Silakan Ibu. Ibu Noni, silakan. Iya Ibu, maksudnya ini label yang menulis di gimana? Di Google Form-nya atau di dalam blognya? Oh, ternyata di dalam blog beda. Jadi label yang ada di dalam blog. Baik, sebentar saya share screen dulu. Jadi di bagian sini ya Ibu. Label. Oh iya. Nah, jika Ibu menyertakan labelnya, nanti di postingan Ibu yang bagian bawah itu ada seperti ini Ibu. Labelnya. Nah, label itu jika Ibu isi seperti ini. Ini akan menjadi link di sini. Jadi terjunnya juga ke blog ini. Yang saya tahu seperti itu. Jadi misalkan Bapak dan ada tambahan, silakan untuk label itu maksudnya seperti apa? Halo Bapak Danang. Halo Bapak Danang. Ya Ibu Beda. Ya, bagaimana? Ya sebentar. Ini sedang ini ngelag. Baik. Ya sebentar ya. Contoh. Oke. Gini Bu. Ini akan saya tambahkan. Oh ya, baik. Fungsi dari label tersebut adalah untuk mengelompokkan postingan berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi postingan-postingan Ibu itu akan dikategorikan di situ semua nanti jika Ibu mempunyai postingan yang sangat banyak sekali Bu. Ya. Nah, mungkin bisa seperti ini. Biologi. Jadi berkumpul ke biologi ke biologi semua begitu ya Bapak Dana. Ya, jadi Ibu misalkan menamakan labelnya biologi, nanti ketika ada artikel lagi tentang biologi akan berkumpul. Iya, berkumpul di situ jadi satu seperti itu Ibu. Ya baik, kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, silakan, ini dari Bapak. Ibu, pertanyaan dari Ibu Cut Laila lagi. Ya? Saya ingin membuat gambar langsung di option jawaban pilihan ganda. Bagaimana caranya untuk menghilangkan tulisan opsi satunya? Nah, untuk itu Ibu tidak bisa dihilangkan. Jadi memang dari sananya itu ada kata-katanya, kemudian baru gambarnya. Seperti itu Ibu. Bagaimana Bapak Danang? Ya, bagaimana Ibu? Ya, terima kasih juga. Ya. Lanjut saja ke pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Noni. Ini sudah. Ini Ibu Tin Mulyawati. Maaf kalau ingin tahu nilai siswa di blog bagaimana? Maksudnya mengenai nilai yang telah dimasukkan di Google Form, Ibu Frida. Yang seperti apa ya Bapak? Mungkin ibunya bisa bergabung langsung atau bagaimana?
Bapak Denang bisa menjelaskan? Ya, baik. Halo, halo. Jadi, ya Ibu, ya, Ibu silakan Ibu. Halo Ibu. Halo. Iya, halo, halo, silakan. Iya, ya, halo Ibu. Terima kasih Pak Danang ya. Sama Mbak Firda. Kan anak-anak tuh udah ngisi kuis, Pak ya. Iya. Saya tuh nggak bisa lihat nilai siswanya di mana, gitu pas di blog teh. Jadi saya melihatnya itu dari anak-anak aja. Eh, kamu nilainya berapa? Gitu. Jadi saya nanya. Oh. Iya, iya, gimana? Iya. Iya, silakan Ibu lanjutkan. Ya itu aja, jadi gimana ngelihatnya? Saya jadi bingung, nah, gitu punten. Ya, Ibu kan setelah membuat kuis, Ibu buka lagi kuisnya. Sebentar, saya share screen. Nah, Ibu setelah membuat kuis kan, Ibu kembali lagi ke kuisnya kan? Karena Ibu admin, jadi Ibu tahu jawabannya, Ibu bisa koreksi. Nah, di bagian kuis tadi, Ibu bisa lihat di tanggapannya. Nah, di tanggapan ini ada, sebentar. Nah, Ibu tinggal masuk di drive-nya, ke Google Drive-nya, kemudian Ibu pilih tadi di mana kuisnya. Kalau saya kan sudah di folder ini, Pelda Blog 2. Kemudian Ibu tinggal klik kuisnya. Nah, di sini sudah muncul Ibu untuk kuis yang telah Ibu buat. Kemudian di bagian kanan ini ada tanggapan. Nah, jika siswa Ibu sudah mengisi atau mengerjakan tugasnya, nanti jika sebentar saya pilih kuis yang sudah di ini dulu. Nah, ini kan kuis saya tadi yang sudah saya isi satu orang. Nah, di tanggapan ini Ibu bisa lihat, ini kan satu tanggapan karena yang mengisi atau mengerjakan baru satu orang. Kemudian Ibu klik individual. Nah, di sini Ibu bisa lihat berapa poin dari murid yang Ibu kerjakan. Maksudnya murid yang Ibu minta untuk menjawab soalnya. Nah, di sini ada 60 per 130 poin. Di sini Ibu. Nah, kemudian jika Ibu ingin membuatnya dalam bentuk Google Google Sheet ataupun dalam bentuk Excel, Ibu bisa klik di bagian sini, nanti akan muncul di Excel-nya. Nah, untuk yang di Excel-nya ini, Ibu bisa lihat di sini. Di sini juga akan muncul skornya dari nama siswa Ibu, seperti itu. Bagaimana Ibu? Iya, iya, ngerti. Oh iya. Ini bagus juga Mbak ya. Jadi nanti kita bisa lihat ke Excel. Saya belum pernah ke Excel nih. Malu. Iya. Baru nyoba. Iya. Iya. Silakan di explore lagi Bu. Dicoba-coba lagi. Satu lagi ini yang saya nggak ngerti-ngerti. Aduh dasar. Iya. Nggak apa-apa Ibu. Maksudnya ini apa sih kata Mbak tadi teh navigasi tuh? Kalau yang saya buat itu sudah ada navigasi belum ya? Kan saya ada judul tuh. Iya. Ada kuis. Nah, navigasi itu kayak gimana? Dia suka pusing saya. Ibu bisa share screen? Aduh, kayaknya nggak bisa. Soalnya saya pakai handphone, itu mencetnya nggak tahu gimana. Oh iya iya baik. Saya ini lagi untuk navigasi. Navigasi itu menu yang ada di bagian atas di header Bu. Nanti Ibu bisa mempelajarinya di vicon keempat. Nah, di sini biasanya itu kan kalau web atau semacam blog juga ada. Jika Ibu mengedit HTML-nya. Sebentar. Mohon maaf saya belum share screen. Nah, di bagian atas ini Ibu bisa membuat seperti home, kemudian misalkan mata pelajaran biologi, kemudian fisika, kimia, dan lain-lain. Nah, itu nanti Ibu bisa masuk di kode HTML-nya. Jadi Ibu bisa nanti ketemu sama yang seperti ini. Sebentar. Oh.
Nah, di bagian sini sebentar. Nah, di bagian tema. Nah, seperti ini, Bu. Nanti ketemu kode-kode yang kecil-kecil ini, nah nanti bisa diedit-edit. Kita bikin yang navigasi. Seperti menu-menu yang ada di atas sini. Nah, seperti itu. Nanti bisa diedit di bagian sini. Nanti akan dijelaskan di VKL sesi keempatnya, Ibu. Untuk sekarang, Ibu bisa membuat artikelnya terlebih dahulu untuk persiapan tugasnya. Jadi bisa dicicil nanti ketika kriteria tugasnya sudah ada, Ibu tinggal menambahkan apa-apa saja yang kurang. Bagaimana, Ibu? Oh iya. Ya. Berarti, Mbak, berarti kemarin memang saya nggak ada navigasi. Kalau gitu soalnya belum pernah lihat yang renyek-renyek gini. Oh iya, benar. Oh iya. Makanya saya bingung, aduh kenapa gitu. Mbak, tapi nggak kok nanya lagi, itu maksudnya tiga artikel tuh, kan misalnya saya ada satu pokok bahasan, terdiri dari sub pokok bahasan. Nah, berarti tiga sub pokok bahasan itu ya, Mbak, termasuk tiga artikel, ya. Misalkan bagaimana, Ibu? Bisa dicontohkan? Bahasanya, yang misalnya saya buat polimer kan kemarin, teh. Polimer itu terdiri dari berbagai macam jenisnya. Nah, berarti jenis-jenisnya itu masuk artikel ya? Ibu bagi jadi tiga artikel seperti itu. Pokoknya ya, artikel ya. Yang dimaksud itu adalah satu postingan, Ibu. Oh, gitu. Ada beberapa postingan, udah masuk. Tapi harus ada ini, ya, Bu. Kan? Ya, setiap postingan itu kan harus ada videonya yang berkaitan tentang artikel tersebut. Jadi itu juga harus sesuai, Ibu, antara videonya pada artikel itu dengan isi artikelnya, seperti itu, Ibu. Oh, kalau itu udah, Mbak. Jadi tiga artikel, tiga video itu udah. Ya, jadi video artikelnya, kemudian di bawah sendiri ada videonya, seperti itu, Ibu. Ya. Ya, terima kasih, Ibu. Mbak. Iya, sama-sama. Kalau kemarin baru satu, kalau kuis. Oh iya, iya, Ibu. Tapi dari blog sebelumnya itu memang tugas kuisnya itu satu, Ibu. Oh, gitu ya. Satu apa dua, Ibu, dua untuk kuisnya. Iya. Oh, berarti satu. Untuk blog sebelumnya, tapi untuk blog kali ini kita menunggu dari adminnya dulu. Oh iya. Ya udah, terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama, Ibu. Ya, terima kasih, Ibu Tin. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau langsung bertanya langsung kepada Ibu Fida, silakan melalui kolom chat sehingga tidak apa-apa. Mohon untuk pertanyaannya dikirim ke everyone ya Bapak Ibu, jangan ke privat. Nanti Bapak Danang tidak bisa membaca. Ya, halo, dengan Ibu siapa? Ya, Ibu Rina. Ya, silakan, Ibu. Ya, mau tanya lagi, ini kan kalau menyematkan audio juga bisa ya, Mbak ya, di blog kita ya? Benar, Ibu. Di artikel ya? Ya. Caranya sama dengan yang menyematkan video tadi yang dari YouTube itu ya, Mbak ya? Iya, Ibu upload dulu ke Google Drive-nya seperti PDF Google tadi. Drive, ya. Ya, kemudian saya praktekkan lagi ya, Ibu. Nah, Google Drive ini Ibu kan memasukkan filenya, Ibu pilih baru, kemudian upload filenya. Sebentar. Misalkan ini sound in band sound ini, kemudian Ibu upload. Nah, di sini bagian bawah ini ada proses uploading. Jadi Ibu tunggu dulu sampai selesai. Nanti ketika selesai akan muncul. Nah, ini sudah sempat, Ibu. Jadi sudah ada di sini. Bentar. Ya, misalkan saja ini. Nah, di audio ini Ibu klik kanan. Kemudian pilih yang pratinjau paling atas sendiri.
Kemudian di bagian atas, kanan ini ada icon titik-titik tiga, Ibu klik. Sebentar. Ibu klik, kemudian Ibu pilih buka jendela baru. Nah, ini akan Ibu akan masuk di tab baru. Kemudian Ibu pilih lagi yang titik tiga itu, kemudian pilih sematkan item. Nah, di sini akan muncul kodenya. Ibu tinggal copy, kemudian Ibu masukkan di ini HTML. Ibu klik HTML-nya dulu, ya. Kemudian Ibu pastekan. Kembali ke compose. Nah, ini audionya Ibu sudah masuk ke blog ini, ke posting, ke entry yang baru. Kemudian Ibu klik judulnya, misalkan audio. Kemudian Ibu publish. Nah, di bagian audio ini Ibu bisa lihat. Nah, dia akan muncul audio tersebut, Ibu. Bisa Ibu play. Nah, misalkan Ibu ingin edit untuk memperkecil video. Sebentar. Di sini kan ada height, ada wide. Nah, Ibu bisa kecilkan di sini jika ininya terlalu besar tampilannya. Nah, dia bisa kecil juga, Ibu. Jadi tidak sebesar itu tadi. Bisa dikecilkan. Keliru. Iya, ini bisa diubah-ubah, Ibu. Nah, bisa kecil seperti ini. Bisa. Kita perbarui. Nah, tampilannya berubah jadi kecil seperti ini. Jadi dia tinggal disesuaikan, Ibu. Bisa diatur, bisa dikecil, bisa diperbesar di bagian HTML-nya. Nah, di bagian sini, Ibu. Pokoknya setiap ada kata height tinggi, kemudian weight panjang, kemudian ini bisa diedit, Ibu. Bisa disesuaikan. Height dan weight-nya harus yeah. Diganti kalau mau dikecilkan. Iya, kalau memang Ibu ingin besar seperti tadi juga terserah seperti itu, Ibu. Ini bisa ditaruh di tengah. Seperti ini diatur-atur sendiri bagaimana tampilan yang bagusnya. Nah, ini berubah di tengah. Seperti itu, Ibu. Bagaimana, Ibu? Bisa disematkan di tengah-tengah artikel kita ya? Iya, bisa. Audionya. Bisa, Ibu. Jadi, ketika nanti Ibu ingin menyematkan, misalkan di tengah-tengah artikel. Misalkan itu berisi tentang penjelasan Ibu, bisa disematkan di tengah-tengah juga bisa. Nah, jadi seperti ini. Misalkan Ibu sematkan di tengah-tengah, tambah artikel. Seperti gambar tadi, Ibu. Jadi kurang lebihnya kalau gambar kan langsung bisa diupload. Nah, kalau ini harus diupload ke Google Drive terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti ini. Awalnya ya. Iya. Kita lihat lagi. Nah, jadinya audionya itu ada di tengah. Kalau misalkan video juga bisa, Ibu, di sematkan di sini. Seperti ini, Bu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Coba dulu. Iya. Mudah-mudahan lancar ya seperti yang. Amin. Ya, nanti jika ada kendala bisa ditanyakan, Ibu. Ya, sama-sama, Ibu.
Iya, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Ibu Wida. Ya. Dari Ibu Diah, cuma dia pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan Ibu Tin tadi tentang artikel harus muat video. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa kita bahas di video selanjutnya saja, Bu. Ya, baik. Menunggu keputusan dari adminnya, Bapak. Iya. Untuk kriteria videonya. Belum tahu. Kriteria blognya, ya. Jadi Bapak Ibu untuk kriteria blognya nanti kita belum tahu. Jadi belum ada kepastian dari admin. Jadi kami mohon tunggu saja dulu. Jadi mungkin kita akan menerangkannya di video yang terakhir. Jadi Bapak Ibu pelajari saja yang materi-materi yang sudah kita jalani di Vicon 1, 2, dan 3. Ya, Bapak Ibu jadi fokus di situ dulu. Nanti kalau mengenai tentang agen, nanti saya yakin tugasnya tidak akan selesai. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu Fida. Ini pertanyaan lagi dari Ibu Tin Mulyawati. Kalau mau buat bab baru dalam satu blog itu bagaimana, Bu? Membuat blog baru, Bapak. Halo, Bapak Danang. Ya. Membuat ya, blog baru, ya. Ya. Pertanyaannya buat blog baru ya. Ya, baik, Ibu. Untuk Mbak, Mbak ya. Bukan buat Bob. Maksudnya dalam satu blog, saya satu email bab baru. Oh, bisa, bab baru. Kan, misalnya saya bab satu, jadi kan udah enakan nih pakai blog. Bab berikutnya pengen ditulis. Oh, jadi maaf, Ibu. Halo, Ibu. Iya, Ibu Tin, kumaha? Mohon maaf, Ibu, terputus suaranya. Halo, Ibu Tin. Halo. Nah, mungkin Ibu Tin maksudnya ini seperti ini ya. Bab 1, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri, seperti itu. Nah, untuk itu Ibu, kita harus mengedit HTML-nya dulu. Jadi bab 1 dikelompokkan pada bab 1, bab 2 dikelompokkan ke bab 2, jadi seperti itu. Nanti Ibu bisa mempelajarinya di Vicon keempat. Nanti akan disampaikan di Vicon keempat itu. Bagaimana Ibu Tin? Oh iya, terima kasih Mbak ya. Iya, sama-sama Ibu. Pertanyaan, maaf. Tidak apa-apa Ibu. Iya. Terima kasih Mbak ya. Iya, sama-sama. Iya Ibu, terima kasih. Iya Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Titi Wulan Purnama. Bagaimana cara agar teks yang kita masukkan ke blog bisa rapi, terutama penomorannya? Maaf, pertanyaan saya tidak tentang materi yang lalu. Ya, baik Bapak Danang. Mungkin Ibu bisa mensiasatinya ketika masih ada di Word. Jadi Ibu buat bagus dulu. Misalkan seperti ini. Nah, disarankan Ibu menulisnya di Word dulu. Karena di Word kan spasinya bisa diatur, Bu. Penomorannya juga bisa. Misalkan seperti ini. Bentar. Oh ya, di sini juga ada otomatis. Oh.
Ya memang Bapak Ibu bisa mensiasatinya dengan ini di ini dulu. Bentar. Dirapikan di Word dulu. Soalnya kalau sudah masuk sini jadi acak-acakan. Bagaimana Bapak Dana, mungkin bisa menambahkan untuk pengaturannya? Nah, atau mungkin Ibu bisa seperti ini ya, membuat di sini. Halo Bapak Dana. Halo Bapak Danang, bisa mendengar suara saya? Iya Ibu Fida, maaf, saya sedang membuka file Word, jadi tunggu dulu. Iya. Ini saya masih mencoba untuk merapikan filenya. Nah, ini bisa rapi kok Ibu. Jadi tinggal filenya yang di Word aja, Ibu ini samakan. Begitu ya Bapak? Mungkin triknya. Jadi dari Word itu Ibu perbaiki di situ, baru Ibu copy paste ke bloknya. Misalkan seperti ini. Nah, ini bisa rapi Ibu. Ini dari Word. Ini juga penomoran ABC. Bisa kita lihat pratinjaunya. Nah, biasanya font yang Ibu copy pastekan dari Word dengan font yang Ibu tulis langsung di blognya itu berbeda. Bagaimana posisinya sekarang? Kalau menurut saya ini Bapak rapikan dulu di Word, baru di copy paste dalam blognya. Kalau mungkin referensi dari Bapak Danang beda lagi? Ya, sama, hampir sama. Tapi jika sebelumnya materi Ibu itu ngopi dari apa namanya? Artikel blog orang lain. Nah, itu Ibu perbaiki di Word-nya. Karena nanti untuk spasi dan lain sebagainya akan tetap ngikut Bu, kalau tidak Ibu edit dulu di Word-nya. Kayak seperti tadi. Ya itu saja Ibu Fida. Baik, jadi Ibu jika mengambil artikel dari orang lain, Ibu maksud saya copy kemudian paste ke Word dulu. Nah, di Word itu Ibu perbaiki dulu, baru kemudian Ibu kopikan lagi ke komposnya yang ada di blog. Seperti itu Ibu. Trik dari saya. Maaf, bisa ya? Menambahi pertanyaan Ibu Firda? Iya, silakan Ibu. Begini, kalau kita kopikan ke dari Word ke blog kita itu, ya, kita pilih pakai kompos ataukah yang HTML ya Bu? Untuk tulisan biasa Ibu pakai yang kompos. Tapi kalau seperti tadi menyematkan PDF atau audio atau video, Ibu pilihnya HTML karena dia bentuknya kan script Ibu, jadi dia di embed ke scriptnya. Misalkan ya dari Google Drive Ibu, misalkan seperti ini. Nah, kita buat jendela baru. Oh ini
Nah, Ibu kan ketika ingin menambahkan sound-nya atau audionya, Ibu memilihnya kan sematkan item. Nah, itu kan adanya kodenya HTML. Di sini tempelkan HTML yang akan disematkan di situs web. Nah, dia mintanya kan ditempelkan ke HTML, Bu. Jadi, kita memilihnya adalah HTML. Kalau HTML jadi seperti ini. Kalau untuk kompos, itu untuk artikel yang memang sudah jadi seperti ini. Maksud saya bagaimana ya, bukan dalam bentuk skrip, jadi asli seperti ini. Kalau tadi kan dalam bentuk skrip, misalkan kita copy pastekan di sini, bentuk, maaf, bentuknya kan juga skrip. Seperti ini, jadinya kan skrip, Ibu. Jadi misalkan Ibu menyematkannya skrip ini di kompos, jadinya juga sama, Ibu, nggak bisa berubah. Jadi ya skrip seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan artikel bentuk tulisan yang biasa itu Ibu ke kompos, tapi untuk menyematkan audio, video atau yang lainnya Ibu ke HTML. Nah, untuk HTML ini Ibu juga bisa mengedit panjang atau besar tingginya dari audio ataupun video yang Ibu sematkan di blognya atau di artikelnya, seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama, Ibu. Sudah cukup jelas, ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, baik. Kita mengacu ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Danang, mohon maaf, ya. Berisik, bisa di-mute. Bukan dari sini. Dari sana, Ibu Firna. Maksudnya dari sisi sebelah Ibu Firda. Tapi soalnya ini, Bapak, tidak ada. Apa mungkin dari? Mungkin dari sini sih. Oh ya, baik, Bapak. Silakan, Bapak, dilanjutkan lagi. Iya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Rina lagi. Blog saya yang lama sebaiknya diedit atau buat blog baru, Mbak? Karena yang lama blognya masih sangat jauh dari sempurna. Mohon bimbingannya, Ibu. Nah, Ibu, saya sarankan untuk membuat blog baru saja, Ibu. Kan membuat blog baru itu bisa menggunakan email yang lama. Nah, di bagian sini kan Ibu bisa memilih langsung buat blog baru. Jadi mudah, Ibu, buat blog. Jika Ibu sudah punya, jadi tinggal buat baru, sudah ada blog baru. Tinggal Ibu isikan atau masukkan artikel-artikelnya. Jadi disarankan membuat blog baru saja, Ibu. Yang lama berarti dihapus apa gimana, Mbak? Dibiarkan juga boleh, dihapus juga boleh. Jadi terserah, Ibu. Oh iya. Nanti yang diberikan ke kami ketika pengumpulan tugas di alamat yang baru. Yang baru. Alamat tapi blog baru. Email yang lama ya, Mbak ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, kan satu email bisa membuat beberapa blog, Bu. Oh baiklah, ya. Ya. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama, Ibu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Bapak Didi. Blog yang sudah dibuat kok bisa hilang? Pada hari besoknya saya buka kok nggak bisa. Mungkin ada yang salah saat awal buat blog. Nah, ini bagaimana, Ibu Firda? Bagaimana, Bapak, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Jadi Bapak Didi membuat sebuah blog. Ya. Nah, di kemudian hari blognya tersebut tidak bisa dibuka dan alamatnya pun hilang. Kok bisa ya, Pak? Harusnya bisa. Ingat nol email sama. Bagaimana? Iya, bagaimana, Bapak Danang? Mungkin Bapak Didik bisa bertanya langsung.
Ya, silakan Bapak Didi bergabung. Mungkin bisa share screen lagi, Bapak. Maksud saya share ya, screen Pak, menjelaskan ininya, kendalanya. Halo, Bapak Didi. Silakan, Bapak. Mungkin ada alamatnya atau apanya, Bapak, yang salah? Iya, Bapak Didi, silakan. Halo, Bapak Didi. Bapak Didi. Bapak Didi, silakan untuk bertanya langsung. Baik, gini saja Bapak Didi, jika memang bloknya tidak ada, Bapak Didi bisa membuat lagi. Nanti Bapak Didi bisa melihat tutorial yang sudah di-upload di YouTube pada VCon pertama. Itu Bapak Danang menjelaskan bagaimana cara membuat blok. Jadi Bapak Didi bisa mengikuti langkah-langkahnya, step by step-nya, agar bloknya nanti tidak hilang atau salah buat, seperti itu Bapak. Nah, kan link dari YouTube VCon 1, VCon 2 sudah di-upload di MOC, jadi Bapak bisa melihatnya. Baik, Bapak Danang, saya kembalikan lagi kepada Bapak. Silakan. Ya, ada pertanyaan lagi dari Ibu Diah Rembulansari. Beliau sudah mencoba merapikan waktu menulis di Word, tapi malah tabulasinya ada yang tetap tidak lurus. Bagaimana ini, Bu Fida? Baik, dari Ibu siapa? Ibu Diah. Baik, Ibu Diah, mungkin bisa share screen, Bu. Memang terkadang di bagian blognya itu bisa berubah meskipun di Word-nya, di Word kita itu sudah bagus. Jadi Ibu bisa merapikan serapi-rapinya lah, jangan sampai kemana-mana. Atau mungkin Ibu bisa share screen di bagian mananya yang mungkin bisa acak-acakan. Dan untuk tabulasi di dalam blog dia tidak terbaca, jadi yang terbaca hanya spasi. Jadi iya, Ibu. Ibu bisa menggantinya dengan spasi untuk tabulasi agar tulisannya bisa rapi. Baik, terima kasih Bapak Danang. Iya. Mungkin Ibu Dia bisa bertanya lagi. Ya, baik. Jadi mungkin jika ada masalah, beliau akan mencoba lagi, Ibu Rida. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan Pak Danang. Ini pertanyaan dari Bapak Yazid Bastomi. Kalau yang soal itu apa bisa dibuat interaktif? Artinya langsung bisa diketahui skor hasil pekerjaannya. Mungkin yang dimaksud ini Bu Fida. Jadi dari Google Form itu apakah bisa langsung muncul nilainya? Iya, Bapak Yazid, untuk di Google Form itu yang pilihan ganda bisa langsung Bapak bisa langsung muncul nilainya. Tapi untuk yang jawaban essay atau jawaban penjabaran seperti itu harus dari koreksi Bapak dulu. Jadi misalkan hari Senin murid Bapak atau siswa Bapak mengisi form tersebut atau tugas tersebut. Nah, hari Selasa Bapak menilainya. Nah, setelah itu Bapak minta siswanya untuk cek lagi. Nah, itu bisa untuk yang essay. Jadi Bapak perlu
cek terlebih dahulu untuk memberikan nilai dari pertanyaan esai tersebut. Tapi untuk pertanyaan yang pilihan ganda, itu langsung bisa muncul ketika siswa Bapak klik kirim atau submit untuk jawabannya. Seperti tadi, misalkan mana? Nah, di sini ketika saya submit atau mengirim tugasnya, mengirim jawabannya, akan muncul pemberitahuan cek skor atau lihat nilainya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak. Jadi, saya mendapatkan nilai 70 dari 120. Nah, di Google Sheet Bapak juga akan muncul di bagian pemberitahuannya ini, di tanggapan ini. Akan muncul mana saja yang benar, mana saja yang salah yang telah dikerjakan oleh siswa Bapak Ibu. Kemudian jika misalkan ini kan hanya satu tanggapan atau satu yang mengisi. Nah, jika banyak Bapak Ibu tinggal klik next. Nanti di sini juga ada poinnya atau nilainya. Jadi bisa langsung dilihat Bapak Ibu. Tapi untuk jawaban seperti atau pertanyaan seperti ini uraian. Nah, seperti ini. Ini harus mendapatkan nilai dari Bapak Ibu, harus dikoreksi terlebih dahulu. Jadi baru bisa nilai keseluruhannya itu tampil. Kalau misalkan tadi kan saya sebelum mengoreksi jawaban esai, tadi nilai saya kan 50. Nah, setelah jawaban itu dikoreksi, jadi nilai saya 70 ini. Seperti itu, Bapak. Bagaimana mungkin, Pak? Bagaimana Pak Yasin? Apakah sudah paham tentang cara penggunaan Google Form? Iya, Bu. Iya, ya, iya benar Ibu Lina. Iya. Ya, terima kasih Pak Yasin untuk pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya lagi. Untuk bertanya di kolom everyone ya, jangan di privat tadi, karena untuk privat tadi tidak akan saya baca. Karena hanya saya yang bisa melihat atau Ibu Fida yang bisa melihat. Jadi privat tadi itu untuk Bapak Ibu 7. Bertanya kepada Pak yang Bapak Ibu 7 saja. Jadi yang lain tidak bisa. Baik, Bapak Danang, bagaimana, ada pertanyaan lagi? Apakah masih ada ya, pertanyaan ada, lagi? Ada, ini dari Pak Sofirin. Ya, silakan. Bagaimana Bapak pertanyaannya? Cara menyematkan soal yang sudah jadi di Google Form. Nah, ini sudah jadi kuis di Google Form. Mohon bisa diulangi cara menyematkannya di blog. Baik Bapak Sofirin, saya akan ulangi lagi. Untuk menyematkan kuisnya. Nah, tadi kan kuisnya sudah masuk di Google Drive, Bapak.
kan kita membuatnya kan seperti ini. Ya, anggap saja sudah jadi kuisnya, sudah dibuat. Nah, jadi kan seperti ini. Bapak, Ibu, tinggal klik kirim. Kemudian di bagian sini atau di bagian kode ini, icon kode, Bapak, Ibu tinggal klik. Kemudian, Bapak, Ibu, di sini ada kode HTML-nya. Bapak, Ibu tinggal copy. Kemudian, Bapak, Ibu masuk di kuisnya. Ibu, Bapak, Ibu... entry baru, kemudian kan tadi kodenya HTML, Bu, Bapak, mohon maaf. Nah, ini kan sematkan HTML. Nah, jadi di blog tersebut Bapak Ibu klik yang HTML, kemudian Bapak Ibu pastekan, kembali lagi ke Compose. Nah, jadi maksud saya sudah terdapat kuisnya. Nah, seperti ini kuis tadi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tinggal publish kuisnya seperti itu. Bagaimana Bapak, apakah sudah jelas? Ya, mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Ani. Saya kembalikan kepada Bapak Dana. Silakan Bapak Dana. Ya Ibu, terima kasih Bu Fita untuk jawabannya. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang bertanya? Ya, baik, sama-sama Sobirin. Pak Sobirin. Ini selamat ada... malam. Silakan. Iya, selamat ya, malam selamat Bapak. Selamat malam. Oh ya, ini saya mau tanya untuk tampilan blog supaya bisa berhalaman itu gimana ya? Nah, untuk blog berhalaman seperti yang tadi Ibu siapa yang tanyakan? Misalkan disendirikan semester 1, semester 2 seperti itu ya Bapak? Atau mungkin biologi, fisika, dan lain-lain. Nah, itu Bapak gitu. Ya, nah itu Bapak harus edit pada HTML-nya. Edit pada HTML-nya? Iya. Di sebentar. Nah, di bagian seperti, ini. Seperti kan misalkan ini. Ya, silakan Bapak. Iya. Nah, ini saya membuat ini. Ya. Ini kan saya ada tiga bagian dari pertama judulnya layout, dua pengertian sistem operasi, tiganya pengenalan komputer. Ini itu supaya bisa perbab itu mas, jadi tidak tampil semua itu. Nah, itu berarti tema dari bapaknya mungkin bisa diubah Bapak temanya. Bapak, itu mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, Bapak. Untuk ya, untuk tema. Untuk itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti di pertemuan terakhir akan kita bahas juga. Jadi pertemuan terakhir nanti kita bahas tentang tema, kemudian membuat navigasi, Bapak. Jadi Bapak tunggu saja pada vkon terakhir nanti. Vkon terakhir kapan ya, Mbak? Pada hari Senin, pada hari Selasa maksud saya, pada jam sama. Ya. Ditunggu ya Bapak, diikuti untuk vkon terakhirnya. Baik. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya mau minta contoh untuk blog yang lainnya, bisa untuk saya belajar contoh-contohnya ada enggak? Ya, baik ya, Pak. Bapak bisa melihat di grup semua peserta sudah saya suruh untuk mengirimkan alamat blognya masing-masing agar
bisa saling apa memberi masukan atau bisa saling apa saling membantu lah. Jadi bisa saling follow atau yang lain. Jadi Bapak bisa lihat di grup saja sudah banyak peserta yang mengirimkan alamat blog tersebut. Di grup WA itu ya Pak? Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Iya, iya sama-sama Bapak. Ya mungkin sudah tidak ada yang bertanya Bu Fida, bisa langsung berkaitan. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya mengikuti VKON sesi ketiga ini. Kami tunggu lagi di VKON terakhir atau VKON keempat nanti pada hari Selasa pada jam yang sama. Mohon untuk mengikuti karena itu merupakan VKON terakhir. Kita juga akan menjelaskan tentang tugas-tugasnya seperti itu. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Pak Denang. Ya, Ibu Fida, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita ya baik, Bapak Ibu, kita melanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab antara peserta atau sesi diskusi antara peserta. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan room sampai jam 10 malam. Jadi di situ Bapak Ibu bisa saling share atau saling membantu jika ada kesulitan dalam mengerjakan blog. Dan dari saya cukup sekian. Jika ada tutur kata kami yang tidak berkenan untuk Bapak Ibu, kami mohon minta maaf. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.